Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani, kelas PMI 4B dengan NIM 12140048. Di sini saya akan mereview buku Filsafat dan Etika Dakwah. Metode tersebut sudah tidak digunakan pada zaman sekarang. Sudah tidak diterapkan dan sudah tidak relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman yang terus berkembang dan karakteristik manusia yang sudah terbentuk sesuai dengan zamannya. Dengan kata lain, metode dakwah juga harus berubah dan berkembang sesuai zaman, supaya dakwah tersebut dapat diterima oleh manusia-manusia di dalam zaman tersebut. Untuk memberi pemahaman tersebut kepada para da'i, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini diperuntukkan kepada pembaca tentang bagaimana dakwah yang efektif dan relevan pada zaman sekarang. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Aang Ridwan yang diterbitkan pada tahun 2022, seorang dosen di Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Buku ini juga membahas filsafat dan etika dalam dakwah secara tuntas dan ringan. Yang saya sukai dalam buku ini adalah gaya bahasa yang simpel dan ringan, sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang bahkan baru mulai membaca. Dan buku ini membuat saya tertarik terus membaca pada kalimat-kalimat selanjutnya. Namun ada beberapa rangkaian yang kalimat yang berupa kiasan yang tidak mudah dipahami oleh orang awam seperti saya. Contoh pada kutipan di judul yang merumuskan filosofi dan etika dakwah pada global. Di dalamnya dituliskan dakwah adalah praktik yang ada di dalam ruang hampa. Namun ketidakpahaman tersebut sudah dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya, sehingga tidak terlalu mengganggu saat membacanya. Kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan tentang dakwah. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini, salah satunya adalah gaya retorik, di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan tersebut hanya sekedar basa-basi atau penegasan seperti contohnya seperti kalimat pertama yang ada di pendahuluan dituliskan, apakah seorang dahi perlu belajar retorika? Pada kalimat berikutnya dijelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga dapat dipastikan kalimat itu hanya sebagai kalimat basa-basi. Kemudian bukan hanya di kalimat tersebut, ada juga apakah moral yang mengacu pada
batasan tersebut memiliki standar tersendiri. Sama seperti sebelumnya, pertanyaan tersebut langsung dijawab di kalimat berikutnya. Menurut saya, dengan adanya gaya retorika di dalam buku ini membuat seperti adanya komunikasi antara penulis dengan pembaca. Jadi itu sebuah keunggulan yang dapat menarik pembaca untuk terus membaca buku tersebut sampai selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.